Pemirsa, Partai Perindo secara resmi mendeklarasikan dukungan penuh kepada pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Partai Perindo meyakini duet Anies Sandi mampu mewujudkan Jakarta yang lebih maju. Jakarta sebagai kota metropolitan yang majemuk perlu ditata dengan baik sehingga warga Jakarta bisa mendapatkan keadilan yang merata. Di dalam tata ruang itu ada prinsip-prinsip yang harus dilakukan. Dia bertentangan tidak, misalnya dengan undang-undang lingkungan. Misalnya kalau bangunan itu dibangun pada kawasan yang misalnya kawasan resapan air. Partai Persatuan Indonesia atau Perindo telah mendeklarasikan dukungan yang penuh kepada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, Anies Rashid Baswedan dan Sandiaga Salahuddin Uno di putaran kedua Pilkada DKI Jakarta 2017. Sosok Anies Sandi dinilai tepat untuk memimpin kota Jakarta yang memiliki keanekaragaman suku, etnis, golongan, dan agama. Jakarta juga membutuhkan pemimpin yang bisa menata kota dan tidak hanya menertibkan saja, tapi memberikan solusi. Jadi Jakarta itu perlu penataan, ya. Kenapa perlu penataan? Penataan itu artinya bagaimana jadi asri, rapi, ya, enak dilihat. Membangun itu kan juga harus balance, harus imbang, bahwa kita harus konsekuen. Misalnya banjir juga bisa diatasi, macet bisa diatasi. Kalau saya, kebijakan saya, Jakarta nggak saya bangun terus, tapi saya tata yang rapi, kesenjangan sosial saya persempit, yang saya bangun daerah lain, kesejahteraannya bisa meningkat. Jadi pemerataan akan terjadi dengan bagus. Membangun ibu kota, ini Jakarta ini bukan hanya kota, tapi dia ibu kota, milik semua, sejalan dengan konstitusi. Insya Allah amanat ini kami pegang, kami akan jalankan dengan sebaik-baiknya. Pasangan Anies Rashid Baswedan dan Sandiaga Salahuddin Uno diharapkan mampu mewujudkan warga Jakarta yang maju, kuat, dan sejahtera, sesuai dengan tujuan dan cita-cita Partai Perindo. Dari Jakarta, Tim Liputan, MNC Media melaporkan.